tasnya merah tapi bisa di itu. Sekarang ditutup, depannya tutup, itu kon baru. Baru, oh iya benar. Oke, saya kaget nih, di atas merah tapi bisa. Cakep ya, berarti kan mau naik ke mesin ya? Iya, makanya. Iya, harusnya kan harusnya konek ya. Konek, mesin nggak bisa buka. Atau ada palang di depan. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dayang, alhamdulillah hari ini Dayang dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap semua juga subscriber Dayang yang ada di sana dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita ada jadwal menguli. Saya menguli di Jogja ya, bagi teman-teman mungkin yang ada di Jogja, siapa tahu nanti kita bisa ngopi-ngopi gratis bareng-bareng di sana ya. Karena kemungkinan saya di sana itu berapa hari ya? Satu minggu kurang lebih lah ya, untuk nyari kopi gratis di sana. Ini sudah sampai di tempat kapal terbang kita, tapi agak padat. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, cuacanya juga sejauh ini masih mendukung, alhamdulillah ya. Ini posisi di Terminal 3, masih agak padat, bray. Jadi untuk sahabat Dayang yang ada di lokasi Jakarta dan sekitarnya, Dayang libur satu minggu kurang lebih untuk nge-review kalian. Jadi saya ke Jawa dulu ya, kita mau cicipin kuliner-kuliner yang ada di Jogja. Di gate 4 ini baru gate 2 ya. Oke, sahabat Dayang, saya sudah sampai di bandara Terminal 3 di Gate 4. Hari ini kita akan ke Jogja ya. Insyaallah, mudah-mudahan penerbangannya lancar. Kebetulan maskapai yang saya gunakan hari ini pakai Garuda. Agak bagusan dikit ya Garuda, karena penampilannya ini beda dari biasanya nih. Nah, gua nggak mau bawa yang ini, gua tinggal nih, kah jadi dituju ke kemari, gua tinggal nih, gua tinggal, habis ngapain? Ini gila lu, cair juga akhirnya, ini yang gua tinggal, itu semua bawain gak nih orang tadi, kan dia bawa motor, yang mau mesin tiga kecil kecil ya, kecil nggak bisa, ini berdua, berdua, ini siapa yang bawa ini gila lu, dia manusia. Bawa tas koper kuning kan top 2. Ya masih apa mau? Udah bawa laptop. Mau nyari kopi gratis kita ini. Oke, sahabat Dayang, tadi sudah melewati drama bagasi karena bagasi tadi ada, dan ternyata di Garuda ini cukup ketat sehingga kita harus mengikuti aturan mereka, dan memang harus, kalau enggak kita enggak terbang, naik kapal laut kita nanti ke Jogja. Nah, sekarang sudah prepare mau ke gate di mana Dayang akan nunggu pesawat. Entah dia masih isi bensin atau masih ngopi supirnya. Oke, sudah ada panggilan untuk penumpang Garuda menuju Jogja. Kita mau ngantri dulu. Ini antriannya kayak antrian sembako ini, Bro. Nah.
minta antrian sembako. Ini karena Garuda dia lebih agak apa ketat sih? Dia. Berapa sih kita? Tuh. 41. Ke sini. Cuma mau. Kata RT kebetulan. Oke, sahabat Daeng. Ini sudah memasuki pintu dari maskapai atau pesawat ya. Untuk Garuda. Tuh. Wih, kita memasuki pesawat tuh. Hari ini Daeng naik Garuda agak mendingan ya. Ora. Kewer. Oke, kita mau masuk pesawat. Kita mau nyari kopi gratis. Kita nyari kopi gratis di Jogja. Ya. Ya. Oh ya, boleh. Nih, Teh. Bang Iwan. Headset. Jangan dibawa pulang, Teh. Oke, pakai doang. Kita mau nyari kopi gratis, nyari bagasi dulu. Oke, sahabat Daeng, sekarang Daeng sudah di pesawat. Kebetulan memang tadi ada sedikit drama karena ada beberapa barang yang saya bawa itu yang harus dititip ke bawah. Jadi koper itu ditaruh di bagasi bawah, tidak boleh dibawa ke kabin karena memang ruangnya terbatas. Sehingga ya mau tidak mau saya harus relakan ya. Barang-barang kesayangan saya diambil sama ini untuk dirapikan sebenarnya, tapi nanti kalau pas turun kita ambil lagi. Nah, sekarang itu sudah posisi sudah di atas. Tinggal nunggu kopi gratis ya. Tuh. Kalau ada yang begitu di belakang itu mama. Jadi males pulang mama. Nah, hari ini tuh kunjungan ke Jogja itu kurang lebih 1 minggu di sana. Ada beberapa rangkaian agenda nguli yang akan saya lakukan di sana kurang lebih 1 minggu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mungkin pengen ketemu bisa langsung merapat ke Hotel The Ritz. Saya nginep di Hotel The Ritz Jogja ya. Mudah-mudahan yang penting kita saling mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan perjalanan lancar sehingga ada yang bisa ketemu dengan teman-teman lagi. Jauh ini cuaca sangat baik ya, sehat-sehat walafiat cuacanya alhamdulillah. Jabodetabek lah ya. Nanti kita akan mulai lagi ketemu di 1 minggu ke depan ya, mungkin Senin lah. Senin saya sudah di Jakarta lagi, insya Allah ya, mohon doanya. Kita akan coba update lagi, kita coba review lagi, kita coba ngonten lagi, kita post-post dan ngonten seperti biasa sebelum terbang lagi ke kota berikutnya, karena jadwal Daeng di tahun ini itu sangat padat untuk kunjungan-kunjungan nguli dan juga kunjungan liputan undangan-undangan dari korban-korban YouTube Daeng. Aduh mama, hari ini tidak pakai alma mater, ada di tas, jadi saya taruh dulu, nanti sampai di Jogja baru dipakai. Biasanya saya pakai, cuman kali ini saya lupa tadi pagi-pagi kan habis sholat subuh itu langsung prepare nyari taksi baru langsung jalan, jadi tidak sempat siapin jaket andalannya ya. Jadi tidak apa-apa lah. Oke. Tuh itu pesawatnya lebih gede sono kayaknya tuh. Itu di sayapnya. Mamae, Daeng udah kayak orang katro ini. Mantap.
mantap. Nah, prepare langsung on the way. Cin, ada yang cantik. Sendiri anak tiri. No, ada mama, ada yang cantik, ada yang muda, ada yang tua. Itu yang tua, itu yang muda. Wah, di depan dia. Aduh, jadi sekarang bisa, biasanya itu kita siapkan seat yang deket-deketan biar mesra ya. Kali ini kita pisah-pisah nih. Jadi tim dari Warung Inspirasi atau tim Daeng itu sekarang bisa ya. Timnya Demol itu bisa, jadi ada yang di depan, ada yang di belakang. Ya mungkin tujuannya biar masing-masing bisa merasakan bedanya kalau tidak bareng dalam satu seat ya. Tapi tidak apa-apa lah, tidak mengurangi keharmonisan nanti teman-teman pada saat mulai liputan ya. Jadi tetap support channel Daeng. Di 98 channel YouTube Daeng, tolong di support biar Daeng makin semangat ya. Saya target 100 channel YouTube nih biar kita puas. Ini baru 95, jadi tinggal 5 channel lagi nih kita akan buat untuk mensupport wirausaha, baik itu UKM dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang kemungkinan perlu kita publikasikan agar orang-orang tahu, dan yang sekiranya pengen jadi bagian dari kegiatan-kegiatan itu bisa ikut serta. Ini sudah, tapi tidak ini nih, tidak apa namanya tuh. Mudah-mudahan cerah terus ini cuacanya ya. Tuh. Tadi kita nunggu di atas situ, sekarang kita udah turun. Mudah-mudahan lancar ya perjalanan ya. Entah berapa lama nih perjalanan, sejam apa dua jam. Oke, sahabat Daeng, nanti kita bikin lagi kelanjutannya setelah nyampe di Jogja. Kita akan coba cari kopi jos ya. Kita akan cari kopi jos, tapi cari yang gratis, jangan yang beli. Aduh mama ya. Di suasana di belakang gitu ya. Suasana di belakang. Suasana di belakang rame kan? Sudah kayak di metro mini, enggak aja, enggak apa di kayak di angkot ya. Sama aja, kursinya dekat-dekatan. Itu petugas mau ngapain tuh? Dapat kue gratis, mudah-mudahan ada kopi gratis. Dapat sarapan breakfast. Sambil melihat pemandangan ya kan, sambil nikmati makanan gratis. Unboxing
Oh, tidak melihat. Oh, ini ada air mineral. Nih, ada roti. Roti merek Garuda tuh. Unboxing. Ini tisu. Ini tisu nih. Oh, tisu. Oh, ini snack. Ya. Snack nih kayaknya nih, entah permen apa apa nih, tapi di sini keterangannya ya nggak ngerti nih bahasa. Wih, cakep banget. Oh, ini juga nah, pokoknya gunung lah. Jadi ada cemilan-cemilan. Apa lagi nih? Oh, sama air. Ini yang bikin gede nih. Kirain apa anisinya? Udah di unboxing ya, udah saya perlihatkan. Ya, saya pikir nasi goreng. Lumayan lah. Nah, tutup lagi. Oke, kita unboxing breakfast atau sarapan dari Garuda. Ternyata bergizi semua isinya nih. Nikmatin dulu sarapan dari maskapai Garuda. Habis makan baru kita bikin lagi, mau bikin konten apa kek, suka-suka. Thank you.
prepare mau mendarat, berani mau mendarat. Ini cakep-cakep banget nih awannya di bawah nih. Subhanallah. Dari sini kita bisa melihat ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keindahan yang sudah diciptakan. Kita manusia tinggal menikmati aja. Kenapa kita tidak mau bersyukur? Ayo coba. Persiapan mendarat, posisi di bawah itu sepertinya laut. Kita di atas lautan kurang lebih berapa skala Richter ya? Skala Richter katanya. Wow, tebel-tebel banget awannya, Bray. Gumpalan awan tuh tebel banget. Proses pendaratan di Bandara Kulon Progo. Ini adalah salah satu bandara terbaru ya, kurang lebih. Flight attendant, landing position. Landing position. Thank you.
tiba-tiba gelap. Terang, 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 terang. Subhanallah. Terang lagi.
nyari makanan yang lucu-lucu di Jogja. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Yogyakarta. Silakan tetap duduk sampai lampu tanda gerakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Position and the fastened seatbelt sign is off. For the bagging, please make sure to take all your personal belongings. This is class passengers, may disembark first. Kita udah nungguin barang. Aduh, mamai, yang mana barang saya nih? Ini yang belum diambil nih, Fran. Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah dan sudah sampai di Bandara Kulon Progo. Karena dari sini kita akan melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju Jogja. Nah, ini kita tunggu jemputan, setelah itu baru kita lanjut prepare untuk persiapan beberapa agenda selama di Jogja ya. Kita mau nyari kopi gratis. Ini suasana terkini